Kepala Terminal TPA Entrop Jayapura, Yonas Kapisa mengatakan pihaknya menerapkan peraturan yang cukup tegas guna menjaga kebersihan lingkungan Terminal TPA Entrop. Bahkan kawasan tersebut harus terbebas dari ludah pinang dan asap rokok. Sehingga saya ingatkan kepada saudara-saudara saya yang makan pinang, bahkan mungkin merokok, tolong dibuang, dilihat pada tempat sampah yang sudah disiapkan. Jangan sampai terambung, nanti ada tamu kunjungan dari luar. Oh, kotor sekali ini, terminal mega bagus, tapi ada sampah ludah pinang. Dan kita usahakan supaya budaya ini meludah pinang sembarang tempat kita hilangkan. Ditambahkan, selain larangan makan pinang di area terminal, warga maupun supir angkot, bahkan petugas dinas perhubungan, baik kementerian dan dinas perhubungan kota, dilarang keras mabuk dan merokok di area terminal TPA Entrop. Jika kedapatan, akan diberi teguran keras, bahkan sanksi sesuai aturan yang berlaku secara khusus kepada petugas dinas perhubungan. Dari Jayapura, Melfriandis Pamanggori, Noken Live mengabarkan.